ada empat pilarnya, yaitu lingkungan hidup, reklamasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai dengan pelibatan masyarakat menjadi suatu program. Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga kami akan konsisten terus mendorong pengembangan ekonomi masyarakat melalui usaha menengah kecil, juga pelatihan dan vokasi bagi masyarakat lokal. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dilakukan dengan pemberian beasiswa dan pelatihan serta keterampilan, dan peningkatan peran perempuan dalam aktivitas operasional dan manajemen. Peningkatan kesejahteraan, menciptakan nilai ekonomi yang besar dari upaya hilirisasi sebagai katalis untuk terjadinya industrialisasi di dalam negeri. Dengan melakukan peningkatan pendapatan dengan kegiatan penambangan yang bertanggung jawab. Jadi kami memiliki peran penting dalam rangka rencana melakukan transisi energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.